Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana mengubah bahasa Inggris pada situs ini menjadi bahasa Indonesia. Caranya cukup mudah Bapak Ibu ya. Syaratnya adalah situs browser yang Bapak Ibu gunakan adalah Google Chrome. Nah, ini cara mengubahnya kalau di komputer ini hanya tinggal klik kanan saja Bapak Ibu, kemudian terjemahkan ke Indonesia. Nah, ini kita klik saja Bapak Ibu ya. Kalau ada tulisannya halaman ini tidak dapat terjemahkan, kita pilih opsi saja. Nah, kemudian kita ubah bahasa halamannya dari Inggris kemudian ke Indonesia. Nah, kita conteng ya, selalu terjemahkan. Kemudian kita pilih terjemahkan. Nah, nanti dia akan menerjemahkan semua yang ada di situs ini. Oke, kita langsung aja kita coba login ya. Nah, penerjemahan ini sangat berguna Bapak Ibu ya, apalagi kita kalau ingin membuat suatu soal. Seandainya kita ingin menambahkan soal ya, menambahkan penugasan. Kita terkadang bingung nah, di bagian sini ya. Bagian sini kan banyak ya nih. Ini bisa kita artikan jadi ke bahasa Indonesia, jadi kita bisa paham apa ini. Nah ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, batas sini dulu ya. Akan saya lanjut dengan tampilan dari Android-nya. Nah, ini saya akan lanjut ke Android. Nah, Bapak Ibu sekalian, kali ini kita akan mengubah pada Android. Kita buka dulu e-learningnya. Nah, ini kan sudah bahasa Indonesia ya, kita ubah dulu bahasa Inggris. Nah, seandainya kita ingin menerjemahkan Android kita ini ke dalam bahasa Indonesia, ini mudah ya. Tinggal dipilih aja di atas sini, kemudian pilih saja terjemahkan. Nah, ini ada pilihannya Indonesia. Di sini bisa diubah nanti, selalu terjemahkan halaman dalam bahasa Indonesia. Kita coba masuk ya ke akun. Kita coba menambahkan kursus. Kita menambahkan aktivitas. Kita aktifkan dulu pengeditan. Nah ya Bapak Ibu ya, ini sudah menjadi bahasa Indonesia semua. Jadi kita mudah dalam memilih apa yang ingin kita kasih ke anak-anak nanti. Oke, terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.